Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat jus apel hijau untuk diet sehat. Bahan-bahan yang dibutuhkan satu buah apel hijau atau apel malang, kemudian satu buah wortel atau sekitar 100 gram wortel, kemudian air es 100 ml. Pertama-tama kita parut dulu wortelnya. Biar halus. Ini adalah hasil parutan wortel yang tadi. Selanjutnya kita potong kecil-kecil buah apelnya. Seukuran dadu aja. Selanjutnya kita masukkan apel yang sudah kita potong dadu-dadu tadi. Ke dalam blender sama wortel yang sudah kita parut tadi. Jangan lupa masukkan 100 ml air es yang sudah kita siapkan tadi. Kalau sudah, kita tutup blendernya. Kita pasang ininya. Kemudian kita blender hingga halus. Halus, kita matikan blendernya, kemudian kita tuang ke gelas. Kita tuangkan ke gelas karena ini jusnya emang untuk diet, jadi emang kita tidak menggunakan gula. Jusnya pun agak kental dari jus pada umumnya. Nah, ini untuk diet ini setelah jadi langsung segera diminum dalam keadaan segar. Terima kasih telah ini adalah jusnya. Terima kasih sudah menyaksikan tutorial cara membuat jus apel dan wortel untuk diet sehat. Temukan resep lainnya di situs yang nanti akan saya taruh di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.